Hi Wanderers, welcome back again to my channel with me Ferdi. Today we will unbox and review the statue of Mr. Freeze by Ivan Reis. The statue is 1/10 scale by Iron Studios. Overall, boxnya berwarna putih dengan aksen berwarna biru muda, dan di bagian bawahnya sini ada lining berwarna hitam yang mengelilingi boxnya, khasnya Iron Studios. Dan di sini di bagian depannya ada ilustrasi dari figur yang akan kita pasang, yaitu Mr. Freeze. Dan di sini ada logonya DC, ada keterangan art scale skala 1/10, 1/10 scale. Dan di sini ada logonya Iron Studios, ada tulisan Mr. Freeze by Ivan Reis. Lalu di tampak bagian sampingnya, di sini ada logonya Iron Studios dan ada tulisan Mr. Freeze by Ivan Reis. Dan di sini ada tulisan Iron Studios. Lalu di tampak bagian belakangnya, di sini ada preview dari statue yang akan kita pasang, statue-nya Mr. Freeze. Dan di sini ada logonya Iron Studios dan ada hashtagnya Iron Studios. Lalu di tampak samping satunya, di sini ada glimpse dari statue yang akan kita pasang beserta tulisannya Iron Studios. Dan di tampak bagian atasnya, di sini ada tulisan Mr. Freeze by Ivan Reis. Lalu di tampak bagian bawahnya, di sini ada logonya Iron Studios beserta detail kontaknya mereka. Dan di sini ada bendera negara Brazil, negara tempat Iron Studios berasal. Lalu di bagian bawahnya sini ada precaution mengenai statue yang akan kita pasang ini, bahwa statue ini bukan untuk anak-anak di bawah 15 tahun dan mengenai material yang mereka pakai untuk membuat statue. Oke, sekarang sama-sama kita unbox dan kita review statue-nya Mr. Freeze by Ivan Reis. Boxnya Mr. Freeze sudah kita buka. Di sini ternyata statue-nya simple banget karena kita cuma dapat dua part, yaitu part bodinya Mr. Freeze dan di sini ada base-nya. Base-nya keren banget. Oke, sekarang sama-sama kita pasang statue Mr. Freeze ini. Pertama-tama, kita keluarkan dulu base-nya. Statue-nya Ivan Reis ini sangat simple. Dan base-nya ini dibuat seperti lantai besi, bangunan sebuah industri. Teknik painting job-nya luar biasa bagus. Efek metalnya terlihat sangat natural. Efek translucent pada SS-nya ini luar biasa bagus banget. Terdapat semacam transisi dari salju sampai ke es yang translucent. Dan di bagian es yang translucent ini ada lubang untuk menempatkan pasak yang ada tiang besinya pada kakinya Mr. Freeze. Dan lining-lining pada base-nya terlihat sangat detail, seperti seolah-olah terbuat dari besi, padahal ini semua sculpted polystone. Dan di sini ada semacam piping besi dengan lining-lining yang detail, lalu ada efek dari besi yang penyok di bagian depannya. Di sini ada semacam grill, dan di bagian bawahnya di sini ada logonya DC trademark, ada tulisan Mr. Freeze by Ivan Reis, ada logonya Iron Studios beserta keterangan art scale skala 1/10. Di sini ada logonya Chiaroscuro Studios dan Ivan Reis. I'm sorry if I misspell your name. Dan di sini ada logonya DC, ada logonya Warner Bros. Dan keterangan bahwa Justice League and all related characters and element adalah copyright dan trademark dari DC Comics. Oke, sekarang sama-sama kita tempatkan base-nya di sini. Part selanjutnya yang akan kita pasang yaitu bodinya Mr. Freeze. Kita keluarkan bodinya Mr. Freeze dari box-nya. Namun hati-hati karena di sini ada semacam selang yang merupakan bagian dari senjatanya Mr. Freeze, dan efek esnya yang translucent itu sangat fragile, jadi kalian harus keluarkan hati-hati. Wow, ini sculpt dari Mr. Freeze. Ini detailnya nggak main-main, Iron Studios. Untuk skala 1/10, ini detailnya bagus banget. Dan efek dari fabric untuk kostumnya Mr. Freeze, ada semacam stitch-nya di setiap lining-liningnya. Dan di bagian dadanya, di situ ada semacam reactor yang disambungkan oleh selang-selang fleksibel menyambung ke arah tabung hidrogennya. Sculpt-nya detail banget. Dan ada semacam belt strap yang mengikatkan tabung hidrogennya itu ke armornya Mr. Freeze. Lalu untuk detail armor di bagian pundaknya Mr. Freeze tersculpted dengan sangat detail.
didominasi oleh warna grey, lalu ada lining yang berwarna ungu. Untuk tangannya Mr. Freeze di sini base suitnya berwarna hitam dengan lining biru. Lalu untuk armor di lengannya Mr. Freeze di sini ada belt buckle yang berwarna hitam. Di bagian depan armornya itu ada detail-detail yang seolah-olah seperti terbuat dari leather, dengan belt buckle-nya yang terbuat dari logam, padahal ini semua sculpt polystone. Dan untuk senjatanya Mr. Freeze ini detail banget. Dan di bagian senjata ini ada pipa semacam selang yang lining-liningnya juga tersculpted dengan sangat detail. Dan di bagian ujung senjatanya Mr. Freeze ini ada semacam efek uap es yang terbuat dari material resin yang translucent, dan ini sangat fragile, jadi kalian harus hati-hati. Dan untuk di bagian head sculptnya ini bagus banget, teknik painting jobnya luar biasa bagus. Lalu detail dari kacamatanya Mr. Freeze ini juga bagus banget. Dan untuk giginya Mr. Freeze itu tersculpted dengan sangat detail. Untuk kerutan-kerutan di dahinya dan di bagian atas alisnya ini luar biasa bagus. Lalu untuk helmetnya Mr. Freeze yang terbuat dari plastik yang dibanding menyerupai setengah tabung, benar-benar comic accurate. Dan untuk bagian kakinya Mr. Freeze, di sini Mr. Freeze menggunakan boots yang seolah-olah seperti terbuat dari perpaduan material besi dan leather, dan didominasi oleh warna hitam dan warna ungu. Lalu di bagian bawah bootsnya di sini ada semacam efek dari noda-noda salju yang memotori bootsnya Mr. Freeze. Detail sculpt dari sole bootsnya ini bagus banget. Ada semacam lining jahitan atau stitch yang mengitar mengelilingi bagian bawah bootsnya. Dan di bagian bawahnya sini ada pasak yang ada tiang besinya yang akan kita masukkan pada lubang yang ada di base-nya. Sekarang kita masukkan pasak yang ada tiang besinya ke dalam lubang yang ada di base-nya. Kita masukkan. Oke, terpasang. Ini dia Mr. Freeze skala 1:10 by Ivan Reis.
Jadi gimana menurut kalian untuk statue-nya Mr. Freeze ini? Apapun pendapat kalian tentang statue ini, jangan lupa untuk tulis di kolom komentar di bawah. Sekian sesi unboxing dan review bersama gue kali ini untuk statue-nya Mr. Freeze by Ivan Ruiz, skala 1 banding 10, 110 scale by Aaron Studios. If you like this video, don't forget to click the like button and please help to share to your friends, to your family, to all those who are the fans of Mr. Freeze, the fans of Batman, the fans of DC, the fans of Justice League. And please help to subscribe my channel. Thanks for watching and I'll see you very soon in the next one. Bye!